tadi dokter sempat bilang katanya si burung itu ada sesuatu yang mau disampaikan tuh. Dan tadi goyang-goyang terus. Iya, tadi pas ditanyain katanya mau solo. Saya nggak mau solo, saya mau buah yang warnanya merah tapi kecil-kecil. Makanya tadi saya nanya sama Audrey. Ya. Makanannya apa? Mungkin dikasih pepaya, tapi bukan pepaya karena bentuknya bulat-bulat kayak. Bentuknya bulat-bulat, mungkin kayak cherry gitu kali ya. Iya, kayak cherry. Nah, sediakan tolong disediakan cherry ya, jangan lupa nanti ya. Kalau tanya harus sesuai dengan janjinya ya. Iya. Apalagi tuh, kayaknya ada tamu. Guys, what's up guys? Semangat banget nih. Iya, sabar. Oke, tenang bro. Tenang. Apa kabar Om Bima? I'm good. How are you guys? Luar biasa. Halo Om. Halo semuanya. Halo. Ini pas banget kita lagi ngumpul-ngumpul ngomongin binatang. Ih, seru banget. Iya, lagi mampir lagi ini. Lari-lari pagi. Tadi diajak jalan dia. Lari-lari pagi ya? Nyari bakso. Padahal ini udah malam pula lari pagi. Ini, maaf Mas Bima yang sering muter-muter komplek kan ya? Iya, sering muter-muter komplek. Iya, benar-benar. Ini pagi, siang, sore, malam muter komplek aja. Bro, ya, gimana? Setahu gue ya, lu tuh kan hobinya memang apa namanya retak-retak gitu. Gue nggak tahu kalau ternyata hobi binatang juga. Awalnya itu malah hobi binatang dulu. Oh, iya. Terus soalnya udah penasaran tuh. Dia itu hewan yang seneng ketemu hewan lain. Gitu? Yes. Makanya dia ngeliatin itu tuh ya. Iya, dia udah tahu tuh ular, ada buaya di situ. Oke, udah tenang. Siapa namanya Mas? Snowy. Namanya Snowy. Snowy. Ini jenis apa yang? Golden Retriever. Golden Retriever. Snowy, sit. Stay. Kita suruh stay dulu deh. Nah, stay dulu. Makannya roti. Wah, keren. Oh. Yeah. Karena anjing golden tuh beda-beda. Ada yang dari Brazil, ada yang dari Kanada, ada yang dari Amerika lebih coklat. Dia dari Inggris, jadi makannya roti. Oh. Oh, nyami. Yang golden retriever dari Srengseng katanya nasi uduk ya? Lihat. Kalau lo udah jebakan nasi, lu masih cireng aja lu. Jadi udah roti tuh. Jadi makan udah roti. Iya, jadi kalau dia dikasih roti gini, dia nggak boleh makan sebelum diperintahin. Oh gitu? Yes. Coba. Kita taro, dia eye contact. Okay. Ini adalah tanda bahwa dia tahu bahwa gue ini adalah leader atau alfanya dia. Look at me. Oke. Okay. Wow. Ini berapa lama ya, Om? Kalau ngajarin? Sebenarnya ngelatihnya cepet sih. Setiap hari itu bisa 1 atau 2 trik. Nih, sit, down, up, monkey, good boy, spin, sit, bark, bang, bang. Oh, wow. Yeah. Sit. Wah, gua bukan jahin. Maksudnya arahin dia, suruh down apa segala macam. Terus digigit lagi gue? Enggak. Dijamin, dia baik banget. Dijamin gak bakal gigit. Aman, Pak Haji paling. Pegangnya pakai tangan kiri dulu, sit. Lo aja deh. Disuruh down. Pegang pakai tangan kiri, suruh dia down. Bilang down. Down. Tangannya gini, bark. Bark. Tuh. Keren. Down. Iya. Udah. Marah. Sit. Leave it. Udah ditutup. Bisa juga dulu. Lucu banget. Oke. Snowy, gak apa-apa. Snowy. Snowy, ini KTM ambil duit. Here. Snowy. Gitu. Gila keren banget, jadi dia bisa dilatih nih? Bisa, jadi memang anjing itu kan salah satu hewan terpintar ya. Anjing, kuda, dolphin, chimpanzee, jadi memang mereka punya kemampuan untuk mengerti kita dan untuk dilatih. Gitu. Oke. Nah dok, kira-kira dokter ngerti gak dia mau ngapain? Dia pengen nunjukin semua keterampilan yang diajarkan. Dang. Lu bawa apa lagi sih tadi suara yang nyong-nyong? Ada kucing lagi di dalam sih. Ada kucing lagi? Ada kucing. Biasanya kan kucing sama anjing tuh musuhan. Nah. Kok lu bawa dua barang-barang begitu? Karena itu di film-film sebenarnya. Oh. Anjing kucing pun bisa temenan gitu. Jadi di rumah
gue tuh banyak kucing, mereka temenan. Tapi kalau ada kucing luar masuk, baru sama anjingnya diserbu. Diserbu, oh yes. Dia tahu nih orang asing gitu. Nih. Ini bukan anak sini gitu. Bukan nah kalau ini anak sono si dia. Ferrari. Namanya jenis Ferrari, jenis kucing bengal. Jadi bengal itu... Oh bangor, bangor. Gue pernah punya bengal di rumah, iya, iya. Sofa gue abis. Abis ya. Pernah. Parah bengal dong, bener namanya cocok banget bengal. Emang bangor banget tuh kucing. Leave it, leave it. Nah jadi bengal itu turunan Asian Leopard Cat atau kucing hutan dengan kucing lokal. Tapi setelah beberapa kali peranakan, jadilah bengal kucing yang udah enak untuk kita pegang lah, gitu. Oh. Nah, ini termasuk yang cute, baik juga. Wih, keren. Warnanya bagus ya. Keren banget. Jadi secara warna memang secara bentuk seakan-akan... Kayak macan ya? Macan, liar. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya dia sweetheart banget. Oh. Dan sama Snowy ini udah temenan juga. Udah temenan lama sama Snowy? Udah lumayan lama. Sering pinjem-pinjeman duit juga berarti? Masalahnya dia utang mengutang ya. Keren banget ini. Sayang. Ini kalau dia perasaannya lagi apa dia dok? Ini si Ferrari ini. Kabur. Itu warkop saya ada mie goreng. Ferrari gak nyaman sama ulernya. Oh mau uler. Yeah. Dia punya fear, ketakutan tersendiri. Jadi dia walaupun dilos-los kepalanya, dia masih matanya selalu ngeliriknya ke arah sana. Yes. Oh. Namanya keren ya Ken, yeah. Ferrari. Kita ganti yuk di rumah kita kucingnya jangan Ferrari apa? Namanya. Perkeong. Yeah. Ini mah, ini kucing bagus Ferrari. Rumah saya tuh ada kucing kampung namanya Kijang Doyo. Iya. Om Bima sama Om Andri cara jinakin hewan-hewan yang ganas gimana sih? Wah. Nah, sebenarnya jinakin sama training itu dua beda. Hal yang berbeda ya. Nah. Jadi kalau jinakin itu dari hewan yang nggak kenal manusia kita ajak kenalan supaya dia akrab sama kita. Yes. Jadi yang dia tuh nggak galak tuh karena takut. Kita harus bikin dia berani dengan cara banyak kasih sayang, atur pola makan gitu. Yang pasti. Kita harus percaya diri juga dan tenang gitu, karena hewan itu bisa merasakan energi kita gitu. Jadi kalau di saat kita datang kita yang gak yakin, apalagi ini kita ngomongin hewan-hewan yang dominan ya. Sepertinya anjing, misalnya serigala, nah kita yang gak yakin malah kita bisa jadi mangsa. Jadi kita harus benar-benar tenang, yakin. Baru pendekatan ya bro ya. Betul. Lo denger gak Gel? Ya. Jadi kita kalau sama hewan-hewan anjing itu jadi kita tuh... Gak usah kesini ngomong anjingnya, gak usah kesini. Kayak Snow ini udah dilatih untuk kenalan sama banyak hewan, termasuk ular itu. Mau kita coba ularnya kita deketin ke Snowy. Ular sama anjing dideketin. Yes. Gua pindah dulu ya. Stay, leave it. Lu aja dulu. Aja di lehernya. Ya. Jadi ini sekali lagi ularnya jinak ya. Yes. Terus Snowy juga udah train jadi aman ya. Okay, leave it. It's okay. Good boy. Okay. Good boy, diputer sekali lagi. It's okay. Diputer sekali lagi. Okay. Wow. Good, leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Okay, good. Nah, leave it. Okay. Kita suruh dia stay. Dia tuh udah percaya banget bahwa apa yang gua kasih tahu itu udah pasti aman gitu. Dan ulernya pun pasti seperti Audrey bilang baik. Jadi dia bisa tenang. Oh. Gitu. Makanya banyak juga ya kalau di video-video itu ada hewan sama hewan kadang-kadang kayak gendong-gendongan bareng, saling berteman. Ya, itu sangat memungkinkan banget. Gila. Nah sekarang di antara kalian siapa yang mau di-lead seperti itu? Nah, terima kasih. Saya hidup... Snowy kan udah nyontohin tadi. Terima kasih. Gini jadi, hidup saya itu udah dililit utang. Jadi gak usah lagi. Tapi gak apa-apa, sama Dogi aja aman gimana sama orang kan? Ya jangan dong. Gak usah. Jadi aman lah kalau ini. Audrey! Nah, kenalan dulu. Audrey gak usah Audrey. Bisa bro, you can do it bro. Tenang, kalem, relax. Gak usah Audrey. Aku coba yakin, yang penting yakin. Gak usah Audrey. Gak usah coba. Yang penting yakin. Yakin. Yakin, dia aman, dia tenang. Ayo bro. Gimana rasanya? Cekek. Masa? Berat kan lumayan? Berat. Itulah anaconda. Yes, anaconda gak berbisa ya. Dia gak berbisa, dia ngelilit. Ngelilit, tipe constrictor. Kita kalau ngelilit ular, coba buka. Kamu gimana cara bukanya? Kalau begini gak bakal kebuka. Gak akan kebuka, jadi kalau buka harus cari ekornya dulu. Iya. Ambil ekornya,
puter mengikuti arah tubuhnya dia. Gitu. Keren. Berani kan? Keren. 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 Kenji-nya berani, bapaknya takut. Gua cuma berani sama satu. Apa? Apa? Ular kadut. Oke, ternyata Bro Bima ini selain punya anjing dan kucing, ada hewan unik juga nih. Kita lihat yang satu ini nih. Livet, Om, kenapa bisa pelihara anak sapi? Jadi kemarin tuh setelah ngikutin beberapa kali kurban, kok jadi pengen melihara dari kecil. Gimana sih rasa ngerawatnya? Akhirnya beli sapi umur 3 bulan setengah. Gitu. Dan ngerasa kayak punya challenge gimana buat kenalin sama Anabul. Sampai akhirnya tuh sapi kadang ngerasa diri dia tuh anjing. Hah? Nongkrongnya sama anjing, duduknya sama anjing. Jadi sapi rasa anjing. Oh, sapi rasa anjing. Sapi rasa anjing. Sorry. Sorry. Ya. Hey, maaf. Ini ada makanan tadi Pak Jandi sudah mempersiapkannya. Nanti silakan dinikmati semuanya. Keren bawa ini. Awas bro, ulernya bro. Audrey, jangan pernah ganggu Diki. Iya. Diki punya aku. Coba ini dikasih tahu. Ya, ini lagi. ada makanan apa? Ini makanan Mas. Saya takut jadi ngeblank nih. Makanan apa nih? Ini cireng des Papa Rock and Roll. Cireng des Papa Rock and Roll. Cireng pedes Papa Rock and Roll. Oh, cireng des. Ini rotkar WWS. Apa tuh? Roti bakar was-was. Takut enggak ada apa-apa. Roti bakar was-was pantas kok gitu dibuka banyak gosip ya. Snowy mau enggak? Minumannya? Wah, jangan. Itu Snowy sukanya. Dia udah ngunci tuh di sejak aja. Aku punya tebak-tebakan tapinya nih. Apa tuh? Tentang hewan nih. Gimana? Iya, Haji. Apa? Hewan apa yang minta ampun? Apa? Iya. Tuh, kata dia tuh. Bukan. Bukan, salah. Hewan yang minta ampun itu aku jerapah. Aku jerapah. Aku jerapah, iya. Aku jerapah. Hewan apa yang sehat? Apa tuh? Apa tuh? Ular. Kok ular? Ular raga. Ular raga. Bisa aja ya. Iya. Belum dapet lagi gua nih. Ikan apa yang mahal? Apaan? Ikan mujair, mujair. Kok mujair? Mujair Jordan. Wah! Mujair Jordan. Binatang apa yang resik? Resik. Gajah. Kok gajah? Gajah lah kebersihan. Wah! Wow.